Dari tadi Adit sudah nungguin nih bang. Nih bang Jarwo, galonnya. Sorry Dit, sorry. Wong tadi itu muter dulu dulu, ngambil galonnya panas. Terus ke rumahnya Bu Salama, terus ke rumahnya Mbak Nanda dulu. Terus pokoknya banyak lah. Ya, gak apa-apa loh, sorry loh. Bunda pesen 4 galon ya bang? Iya Dit, iya. Wong tadi udah bilang juga kok. Ngomong-ngomong, Bundanya ada tuh Dit. Lagi pergi bang. Wih, lo pergi kemana tuh? Lagi ke posyandu bang, sama Adil. Wih, lo yang ditanya Adil toh, malah kamu yang jawab tuh piye toh. Adil. Adil. Gak apa-apa Den, Bang Jarwo tenang bang. Bunda udah nitipin kok yang buat Bang Jarwo. Gitu dong, alhamdulillah. Ini bang. Kalau gini kan jadi tambah lancar. Makasih ya, makasih. Ayo Sobo, kita let's go lagi. Bos, kunci pintunya rusak, Bapak susah buat nutupnya. Elah, kamu tuh gini aja susah. Nih. Nah, beres toh. Kamu dulu. Adit, Kak Denis, jadi kan kita main gangsing di lapangan? Jadi Cup, tunggu di lapangan ya Cup. Oke Kak Denis, lapangannya Ucup siapin dulu buat kita main. Bang Jarwo, Bang Sopo, Ucup nebengnya sampai lapangan. Sambil denger lagu Sopo, biar asik, biar relax, biar seneng. Biar enak ada lagu kita. Gitu, percoba. Dit, galonnya Bang Jarwo jatuh. Pegangan ini, kita susul Bang Jarwo. Kan kalau gini tuh enak, itu kalau satu galon gitu, itu bisa 3 atau 5 ribu gitu loh. Nah, sekarang kita kan berapa coba? Kalau tak itu kan itu lebih loh deh, 20 galon. Lumayan, gitu. Iya, bos. Lumayan. Iya, doang kamu. Denis, pegang galonnya ya. Aku takut jatuh. Tenang, Den. Simbangin badan kamu. Dikasih pinjam motor ame Jarwo. Nah, ini juga usahanya keras, Ji. Kalau kagak dijanjiin mau diisiin bensin sampai puteng, ane kagak dikasih kali ini motor sama dia. Maafin Jarwo, Erin. Maklumin aja. Iya, Ji. Santai. Tau suruh. Kejar, Rin. Kejar. Siap, Ji. Siap. Deketin ke demo, Rin. Ane mending naik aja ke demo. Iya, iya, iya. Lagi, Rin. Tenang, 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 tenang ya. Pak Adit, Pak Irin, ada Bang Irin, aku kerja dulu ya. Baik-baik ya Bang Irin. Kalau berantakan itu, Bang Irin. Dengar. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ucup selamat. Makasih pagi. Iya. Jarwo, usahin gua aja. Lu tahu galon berceceran, main kebut aja. Elah. Win, sini naikin galonnya. Siap, Ji, siap. Yeah.
Alhamdulillah. Sapa, anu, tolong turunin galonnya ya. Kita harus cepat-cepat ngantar lagi nih lo. Iya, bos. Weh, lo ini ada Bang Haji tuh. Weh, lah, ada yang nganterin motor pinjaman juga nih kayaknya. Anu, udah diisiin belum bensinnya, Bang? Bensin aja dipikirin. Lah, emangnya kenapa tuh? Bang, anu, ini beneran lo nih. Ini ada apa tuh? Dit, ini kenapa tadi? Jarwo, Jarwo. Tapi ini, aduh, pikirin kenapa tuh? Waduh, saya jadi tidak enak. Ya, saya si Jarwo ya. Ini usahin orang aja. Kenapa tuh? Kenapa sih? Perasaan saya tidak enak ya. Aduh, ada apa ini? Nanti Adit bantuin. Iya. Terima kasih, Adit. Sekarang kita mau bantu panen di kebunnya Haji Udin dulu, Kang. Oh, gitu. Iyalah, gak apa-apa. Kang Ujang, senyum dong. Kan senyum itu ibadah. Kalau ibadah itu kan bisa dapat pahala, Kang. Kalau gak percaya, tanya aja Pak Haji Udin. Iya, Cup. Iya. Kang Ujang, coba deh tutup mata Kang Ujang. Terus Kang Ujang bayangin kalau... Iya, Denis. Iya. Mohon doanya aja tuh. Siapa tahu nanti diijabah. Ayo, Denis. Angkat itu. Iya, Dit. Bang, panggilin. Waduh, itu kan hasil panen saya. Gimana toh? Malah diambil sampai kan ini lo. Elah, wo sampe aja. Biar bersih punya ente, wo. Nah, nanti kalau Bang Haji lihat gimana? Nanti aku dikiranya enggak kerja. Tumben akur. Kompor. Ya. Anak-anak, alhamdulillah, panennya udah selesai. Abis zuhur nanti, terongnya bakal diambil ame orang-orang pasar. Ayo, Dit, kita bantu Kang Ujang. Kang Ujang mau panen terong juga ya? Edeh, iya toh, Bang. Emang kenapa? Cuma nanya kan? Iya, tapi kalau nanya tuh yang baik, yang enak tuh lo didengernya. Nanya kayak gitu. Nip, ente diem. Siap, Komandan. 86. Emangnya kenapa Kang Ujang, Dit? Udah jualan dari subuh, bersimbah peluh. Tapi bakso masih aja penuh. Nah, terus? Kang Ujang lagi butuh duit, orang tuanya lagi sakit. Tapi Kang Ujang harus bangkit, biar dapat duit dan menolong orang tuanya yang sakit. Betul kan, Pak Haji? Iya. Gimana, Kang Ringo? Enak makan baksonya? Iya, enak, tapi... Kang Ujang mah ngerti, kalau Ringo kesini pasti perutnya harus diisi, biar sekalian bisa bantu Kang Ujang bersih-bersih. Makasih ya Kang Ujang. Kalau udah selesai makannya, bantu Kang Ujang tutup warungnya. Saya mau pulang aja, walau baksonya masih banyak tersedia, biar bisa pulang kampung segera. Siap Kang Ujang. Hati sedih jangan dirasa, kita tetap harus ceria. Insya Allah rejeki pasti ada, tapi tunggu tanggal mainnya. Denis,
Denis, ayo cepetan jalannya. Iya, Dit. Tunggu, Dit. Aku capek. Denis, tutup mata kamu. Bayangin kalau kamu itu pahlawan super. Jangan, Cuk. Biarin aja. Ya, Kak Dit. Denis, kamu kenapa? Itu Kang, Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Pak Haji Udin. Bang Haji Udin, kenapa? Enggak Kang, maksud Denis, kata Pak Haji Udin, gerobak baksonya bawa aja ke kebun. Oh, gitu? Alhamdulillah. Siap, Dit, siap lah. Gusti, Nuagung, alhamdulillah pisannya teh. Asyik. Ayo, Kang Ujang. Ayo, kita dong. Ayo. Kata Pak Haji, nanti ada yang mau beli 10 orang. Tambah ya Kang Ujang basonya. Makannya juga banyak, bisa 10 mangkok. Alhamdulillah, syukurlah. Insya Allah, bisa segera pulang ke kampung lah. Kela. Bentar ya. Bang Ringo, bangun atuh Bang. Bang Ringo, hayu kita ke kebunnya Pak Haji Udin. Bang, Bang Ringo. Iya, Kang Ujang.